Shalom, selamat malam Amang Inan, jemaat GKPA di mana saja berada. Khususnya GKPA Penjernihan, malam ini kita akan membaca sebahagian dari firman Tuhan yang diambil dari Yesaya 49 ayat 1-6. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadiran-Mu Tuhan atas berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi dari pagi hingga malam hari ini. Malam hari ini kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan agar kami memahami apa yang hendak Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kami. Terima doa kami Bapa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesaya 49 ayat 1-6. Dengan perikop Tuhan sebagai terang di tengah segala bangsa. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Ia telah membuat mulutku sebagai pedang yang tajam dan membuat aku berlindung dalam naungan tangannya. Ia telah membuat aku menjadi anak panah yang runcing dan menyembunyikan aku dalam tabung panahnya. Ia berfirman kepadaku, engkau adalah hambaku, Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Tetapi aku berkata, aku telah bersusah-susah dengan percuma dan telah menghabiskan kekuatanku dengan sia-sia dan tak berguna. Namun hakku terjamin pada Tuhan dan upahku pada Allahku. Maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan dan Allahku menjadi kekuatanku, firman-Nya. Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang ada padaku sampai ke ujung bumi. Amang Inang, demikian firman Tuhan. Dari firman tersebut kita akan memberi judul, hendaklah kita menjadi terang. Saudaraku, menjadi pelayan Tuhan dituntut untuk senantiasa tetap setia, serta memelihara komitmen yang teruji, terpercaya, dan bermanfaat bagi dunia. Seorang hamba Tuhan dalam melakukan tugas pelayanannya haruslah dengan penuh komitmen dan tanggung jawab semampunya, bukan menurut kemauannya sendiri. Kita hidup di dunia ini mungkin masih menemui banyak manusia belum mengenal Kristus, tetapi sementara jangkauan pelayanan kita masih terbatas dalam daya dan dana. Atau mungkin saja kita ingin menyuarakan suara naftiri Tuhan, namun kita tidak memiliki alat pengeras suara. Atau kita masih menemukan bahwa di banyak tempat suku dan bangsa-bangsa masih hidup dalam kegelapan. Gelap mengenal huruf, gelap gulita terhadap kemajuan, masih gelap melihat keadilan dan kebenaran, masih diselimuti kegelapan oleh karena cuaca, polusi dan kemarau panjang, serta bencana alam seperti saat ini. Nas renungan ini menceritakan tentang panggilan dan penugasan hidup bangsa Israel sebagai hambanya yang saat itu sedang mengalami penderitaan karena penjajahan dan pembuangan di Babel. Israel memikirkan dan menyadari bahwa tentang bagaimana mereka agar bisa menjadi bangsa yang utuh kembali ketika mereka di Palestina. Namun melalui Yesaya, Tuhan mengingatkan bahwa mereka tidak boleh hanya memikirkan bangsa mereka sendiri. Kepada bangsa Israel, Tuhan mengatakan,
bahwa terlalu sedikit tugas yang diimpikannya jika hanya untuk menegakkan kembali suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Perlu mereka ketahui bahwa panggilan semula agar mereka menjadi saluran berkat. Allah menginginkan mereka yang sudah dipersiapkan untuk tugas yang lebih besar. Allah juga tidak menginginkan mereka menjadi bangsa yang eksklusif, tetapi Allah berkeinginan supaya mereka menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Tujuannya supaya semakin banyak orang merasakan keselamatan yang dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan memanggil setiap hambanya secara khusus di Perjanjian Lama dengan pola tertentu di mana panggilan tersebut mempunyai dua dimensi tujuan. Dimensi pertama terkait dengan karakter dan kehidupan pribadi yang dipanggil. Dimensi kedua terkait dengan pergumulan konteks, yaitu sosial, politik, dan spiritual, di mana kemudian pribadi yang dipanggil diutus ke suatu tempat. Maka penting bagi setiap pribadi yang dipanggil mengetahui dan melaksanakan tugasnya sebagai hamba Tuhan. Kini Yesaya dipanggil dan ditutus di tengah pergumulan bangsanya. Mengapa? Karena secara spiritual Israel adalah umat yang tidak lagi setia kepada Tuhan. Menjelang pembuangan, mereka terbukti lebih mengandalkan bangsa lain dibanding Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengizinkan Israel ditawan dan dibuang di Babel. Pergumulan sosial dan politik. Ada tiga tugas penting Yesaya sebagai hamba Tuhan. Pertama, menyatakan keagungan Tuhan. Tugas ini menuntut Yesaya untuk menceritakan kebesaran dan keagungan Tuhan yang layak diandalkan Israel. Kedua, mengembalikan komunitas Yakub kepadanya. Artinya, melalui Yesaya, Israel dipanggil untuk mengutamakan Tuhan, sehingga restorasi atau pembaharuan rohani akan berdampak pada tegaknya kembali suku-suku Yakub yang terserak, terpecah akibat pembuangan di Babel. Ketiga, panggilan supaya menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Ketika Israel dipulihkan, bangsa-bangsa lain akan terheran-heran dan turut mengakui kedaulatan Tuhan yang disembah Israel. Dengan demikian, Israel dapat berperan kembali menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara, di tengah pergumulan hidup, Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Oleh karena itu, janganlah kita mengabaikan peran, tugas, dan tanggung jawab supaya memberi sinar terang yang bercahaya bagi dunia yang sedang dilanda kegelapan. Mata rohani manusia sedang tertutup awan. Justru dalam penyataan menghadapi ragam pergumulan, cobaan, dan kesulitan manusia, disinilah kita dipanggil supaya menjadi terang bagi dunia. Selamat menjadi terang di tahun 2023. Amin. Saudaraku, demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur kehadiran-Mu Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kami membaca sebagian firman-Mu. Mampukan kami Tuhan memahaminya agar setiap pemikiran, perkataan, dan perbuatan kami hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus telah mengingatkan kami agar kami boleh menjadi terang di dalam kehidupan kami, agar kami boleh memancarkan sinar terang dan kasih setia Allah di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar malam kami akan beristirahat.
Lindungi kami Tuhan di dalam istirahat kami, jauhkan kami dari mara bahaya. Biarlah kami boleh istirahat dalam peluk dan lindungan Tuhan, hingga kami besok pagi boleh bangun dalam keadaan tubuh jiwa yang segar untuk melakukan aktivitas kami. Terima doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam, Amangina Horas.